Sap. Apa nih sobat? Alhamdulillah sobat. Alhamdulillah. Assalamualaikum sobat mancing semua. Kali ini kita mengunjungi danau sobat. Danau senyap yang sangat tersembunyi sobat. Indah dan luas. Kenapa dibilang danau senyap? Karena lokasinya sudah jauh dari pinggir kota Medan dan dia tidak terlalu nampak orang lain. Tidak terlalu lebar sobat. Kategori danau atau rawa. Tapi boleh dikata sudah cukup luas. Ini dia sobat. Ini dia. Sampai ke ujung sana. Kita zoom sedikit. Sampai ke ujung sana, ke pinggir-pinggir sana. Masih kategori danau rawa sobat. Luas, luas dan indah. Dan dia ini berkelok-kelok sobat. Di balik sana juga masih danau sobat. Di samping mancing, kita juga tetap mencari udang dengan menggunakan bubu payung. Ini bubu payungnya sobat. Ini bubu payungnya dengan umpan pelet yang kita taruh di dalamnya. Nanti akan kita ikat di dalam sobat. Kita mulai saja. Sembari menunggu udang, kita tetap melakukan pemancingan. Jadi dapat dua nokang sobat, dua nokang. Nah, di balik bukit kecil masih ada juga pinggiran rawa. Juga bubu yang kedua untuk mencari udang sobat. Kita untal saja sobat, tidak usah jauh-jauh, di pinggir-pinggir saja, saksikan saja. Itu deh bubu kita yang kedua. Apabila ada udang kita gunakan untuk umpan, apabila banyak kita manfaatkan untuk konsumsi juga. Oke sobat, karena kita mancing memang tidak membawa umpan sobat. Sekitar 30 menit sudah kita di sini menunggu bubu kita apakah ada sinyal. Kalau ada udang kita jadikan umpan sobat. Kalau tidak ada apa boleh buat, hanya melihat bubu saja kita. Kita coba sobat, kita angkat bubu kita. Ini dia sobat, bubu kita yang pertama. Bismillah. Walaupun baru sekitar 30 menit kita tahan sobat, tapi lumayan hasil yang kita dapatkan. Ini udang yang kita dapatkan. Sudah bisa kita jadikan umpan. Alhamdulillah. Ini sobat, ini sobat. Oke, kita mulai. Oke sobat, bubu pertama yang kita tarik. Ini hasil kita sobat. Ini udang kita. Pada lompat sobat. Kita lepaskan kembali. Mana tahu masih ada untuk tambah-tambah. Kita lepaskan kembali sobat. Kancing sudah kita kunci. Di situ saja. Kita taruh saja di sini. Mudah-mudahan mantap. Ini bubu kedua kita sobat. Apakah ini juga ada hasilnya? Kita coba kita angkat. Bismillah. Ini sobat, ini hasil bubu kedua kita. Cukup lumayan sobat. Baru sekitar 30 menit kita sudah ada umpan. Kita coba mancing di sini. Apakah ada ikan sobat? Ini maksudnya sobat. Ya sahabat mancing juga nampak. Terus tumpah sobat, tumpah. Agak repot sobat, repot. Di bawah saja. Bisa 4 kilo sobat. Oke, kategori berhasil. Berhasil sobat. Kita lepaskan bubu kita kembali. Tambah-tambah nanti sobat. Lumayan. Kita jadikan
goreng. Oke, kita lepaskan kembali sobat. Kita tunggu saja hasilnya. Apakah masih ada udangnya? Oke, kita mainkan. Oke sobat, kita mulai pemancingan kita karena udang untuk umpan sudah ada. Kita lanjutkan sobat. Silakan saksikan terus. Walaupun tidak ada nanti kita sudah berhasil mendapatkan ikan karena bubu masih kita jatuhkan sekali lagi. Lanjut sobat. Bismillah. Oke sobat, setelah kita menggunakan umpan udang, ternyata pelampung kita pun dibawa sobat. Alhamdulillah, lumayan sobat, lumayan. Jadi kita angkat, kita lempar kembali. Oke sobat, pelampung kita yang jauh dimakan sobat. Berat. Lumayan ya nampaknya sobat. Kita kok bergeser sobat. Nah, ini kayak kita harus begitu sobat, kita harus begitu. Ini kita angkat terus. Kita harus begitu. Alhamdulillah kita masukkan. Ikan kita pun sudah merontak. Lampung kita yang bulat juga yang warna. Sab. Apa nih sobat? Alhamdulillah sobat. Alhamdulillah. Mantap. Panasnya luar biasa sobat. Kita lempar kembali sobat, tapi sejauh-jauh. Ini sini saja, sini dimakan tadi, di sini kita gas saja. Lampung kita yang ini sobat joget. Lumayan sobat, lumayan. Sedang tadi pelampung kita dua kali tapi sobat. Tapi sobat, kita gulung garing bubu kita atau bubu payung kita. Kita angkat dulu yang kedua sobat. Apakah kita bisa dapatkan udang lagi kembali? Cukup sobat. Masih ada sobat, masih ada. Ini hasilnya sobat, cukup lumayan. Wah, walaupun kita tidak terlalu meludak dapat ikan, tapi dapat juga sobat. Udang pun kita dapat sobat. Alhamdulillah. Mantap kali memang. Udah meledak meletup. Oke sobat, kita gulung, kita angkat bubu kita yang satu lagi sobat. Apa masih ada dapat udang? Bubu kita yang kedua kita lihat di sana sobat. Kalau masih berisi sungguh luar biasa. Ini dia udangnya sobat, ini dia udangnya. Kita angkat terus, kita angkat. Walaupun sebentar, tapi masih dapat ikan. Oke sobat, walaupun durasi sebentar,
cukup lumayan, kira-kira setengah kilo sobat kita dapatkan udang. Dapatkan setengah kilo sobat, lumayan. Di samping ikan mancing, ah berhasil sobat, berhasil. Oke sobat mancing semua, walaupun kita hanya sebentar di sini sobat, tapi cukuplah untuk hasil dengan waktu yang sangat singkat. Kita sudah mendapatkan ikan, kita sudah mendapatkan udang. Alhamdulillah sobat, walaupun segini tapi sudah cukup untuk kita bawa pulang. Sekitar sekilo setengah sobat. Sekitar sekilo setengah babon-babon. Di samping udang, di samping ikan masih ada udang juga. Ini udangnya sobat. Alhamdulillah cukup kita bawa pulang. Kita cukupkan, kita gulung peralatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.